Di video kali ini gue bakal melakukan challenge Minecraft, tapi gue adalah creeper. Dan seperti yang kalian tahu, creeper itu bisa meledak dan ya, gue juga bisa meledak. Bisakah gue melawan Ender Dragon sebagai creeper? Menurut statistik, cuman beberapa dari kalian yang menonton video ini benar-benar subscribe. Jadi bagi kalian yang pengen subscribe, subscribe aja, itu gratis dan kalian bisa unsubscribe kapan aja. And let's start the video. Oke, kita mulai di padang rumput. Wait. Tangan gue mana cuy? Dan kalau kalian lihat juga itu di bawah pojok itu ada gambar TNT. Yang berarti itu kita bisa meledak seperti creeper pada umumnya cuy. Kita coba aja kali ya. Woi, ternyata kita gak bisa ngancurin blok cuy. Oh iya, dan situ juga ada cooldownnya ternyata ya. Kalau misalnya kagak bisa ke blok, kita coba ke mob aja kali ya. Bakal bekerja gak ya? Kita coba ke baby ya. Halo baby, boom. Woi, ternyata bekerja cuy ke baby cuy. Dan gue ngapa jadi kayak ajep-ajep gini bro? Itu berarti kita bisa ngebunuh semua mob nih bro. Ayo sini lawan gue bro. Sini lu berdua juga. Boom. Wah, mas kill. Oke, kita ngambil beberapa batu dulu. Ini kalau misalnya gue bisa ledakin bakal cepet banget sih. Halo Squidward, apa kabar? Oh ya, dan di mod ini tuh kalau misalnya kalian habis ngebunuh hewan baru tuh ada tulisan kayak tadi tuh cok. Eh, ada villager dong. Bangun, bangun kang villager. Bangun, bangun. Gue ledakin nih lama-lama nih. Sumpah enak banget cok, kita bisa menyerang tanpa menyentuh anjir. Woi, kena. Oke, anggap aja kalian gak ngeliat apa-apa, oke? Wih, wangi banget cuy ini blacksmith. Oke cuy, kita ambil beberapa kayu dulu nih cuy ya. Karena seorang creeper juga butuh kayu bro. Gue jadi gampang banget sumpah buat cari makanan kalau pakai creeper gini, tinggal meledak-meledak doang cuy. Ya bentar-bentar dah, gue pengen lihat dah kalau creeper tidur gimana ya. Iya, Daxolot warna kuning anjir, lucu banget. Ambil. Gue pengen pelihara sih, gue pengen pelihara. Gue kayaknya bakalan namain dia tuh Meledak. Mumpung dekat sama gravel nih, kita ambil nih flintnya nih buat kita bikin portal bro. Oke, sekarang nih misi kita adalah mencari lava pool nih bro, oke? Mana nih gak ada lava pool nih bro? Wes, gila MLG bentar. Woi, ini siapa yang ninggalin mayat kelinci woi? Wih, ada desert temple, nice banget. Semoga aja ada yang bagus nih di sini bro. Woi, gila ada lava pool juga bro, gila. Kita hoki banget nih coy. Woi, ada zombie gali kuburan dong, woi lo ngapain cu, gabut banget cu. Eh, kok dia gak nyerang kita ya? Oh iya, kita kan sama-sama zombie ya. Oke, kita ambil beberapa TNT-nya, kali aja berguna ya kan buat kita lawan naga nanti. Oke, merat, lumayan, let's go. Yang kedua apa? Ya Allah, sampah abad ini yang kedua. Yang ketiga, thorns. Yang keempat apa? Ya elah, sampah abad, nggak jadi, skip. Oke, langsung aja kita bikin lava dari nether portal nih. Eh. Oke, langsung aja kita masuk nether bro. Semoga aja kita nggak ketemu sama makhluk laknat. Eh, ini gue di mana ini? Wih, ruin portal bro, gila. Hoki banget kita nih, ada chest juga nih. Apa nih isinya nih ya? Let's go, kita lihat. Wih, lumayan sih. Wih, banyak banget gila obsidiannya. Let's go. Lumayan. Eh, itu depan gua ada apa nih? Itu emas. Eh, jangan bilang ini bastion. Gila, hoki banget. Gua cocok. Let's go. Wuh, kita kaya, cu. Let's go. Kita kaya. Wah, dengan gold sebanyak ini mungkin kita bisa trading aja kali ya. Bro, please. Give me some ender pearls. Kita cari kang trader lain aja kali ya. Yang tadi bala banget, cuy. Sumpah, kita harus cari yang lain sih. Nih, bro. Please, kasih gua ender pearl nih ya. Kalau nggak, kasih gua PC baru juga boleh sih, sabi-sabi. Nice, dapat 2 ender pearls. Let's go. Enggak apa-apa lah walaupun dikit doang, cuy. Woi, jangan bilang gold gua habis, cok. Lu buat apaan aja tadi gold gua? Woi, lu beliin cilok lu ya. Tapi lumayan sih dapat fire resistance sama beberapa arrow, bro. Oke, mumpung kita dekat sama biomenya ender pearl, kita cari aja nih ya enderman. Oke, kita tatap aja nih ya biar dia marah nih ya. Kok dia enggak marah sih kalau gua tatap sih? Oh, harus dipukul dulu. Oke. Karena kan kita sama-sama zombie. Oke, masuk akal sih. Oke, coba kita ledakin. Wah, enak banget. Nice, dapat 1 ender pearl. Let's go. Apa Anda lihat-lihat, cok? Sini lawan gua. Ya, terjun payung dia ke lava. Mana tuh? Orangnya hilang, cuk. Yo, kena azab. Oke, setelah sekian lama, langsung aja kita mencari Blaze nih, bro, oke. Untung deket banget anjir dari fortress-nya. Sini Blaze lawan gua meledakin aja lu. Nice, dapat keis. Nice banget, dapat 1 lumayan. Enak banget cuy mereka kalau misalnya enggak dipukul, mereka enggak nyerang duluan anjir. Oh ya, gua juga bisa gini nih. Jurus Boboiboy api. Gila, kurang keren apa lagi gue coy. Oh, ternyata di sini nih gila spawner dari tadi gue cari keliling. Aduh, woi, gue udah pakai fire resistant loh, dia pakai jurus binjai. Wah, ada FFA, gue dukung skeleton sih. No. Oke, kayaknya blaze sama ender pearl kita udah cukup nih, kita langsung balik ke overworld aja lah ya. Let's go, man. Oke, percobaan pertama. Please jangan pecah. Oke, nggak pecah, alhamdulillah ya Allah. Oke, kita lempar lagi. Wah, berubah. Aduh, ender eye kita pas-pasan banget ini 12 nih. Kalau misal kurang gimana ini? Ini kenapa bangunnya begini? Woi, Mojang nih arsiteknya siapa sih nih? Nah, ini ke bawah. Oke, kita gali. Eh, BTW berarti ender eye gue tinggal 11 dong, ya Allah. Nice, ada enderman. Please, drop gue 1 aja ender pearl. Nice, gila selamat hidup kita, cuy. Oke, aman. Kita punya 12 ender eye lagi kita sekarang. Kemana lagi nih? Sumpah, ini strongholdnya berantakan banget.
Naga di mana kamu? Ada perpustakaan dong. Ih, nice, ini dia yang gue cari dari tadi. Cok, mana aja kamu, cok? 10, 11, 12. Oke. Okay. Oke, okay. Come on, kita siapin mental dulu nih. Buang fire resistant, kita enggak butuh fire resistant. Oke, okay, sama air, untung aja gue inget. Oke, okay, sama spawn point dulu. Ya, walaupun gue udah percaya diri sih sebenarnya enggak bakal kalah, cok. Sabar, santai, kita pakai teknik perenah handal. Oke, okay, first try, apakah akan pecah nih telurnya? Nice. Oke, okay, yang kedua, please kena. Nice. Oke, okay, kita hancurin telur-telurnya dulu dah nih. Please kena. Aduh, sakit. Turun, bahaya. Danger. Oke, okay, yang terakhir, please kena. Nice. Oke, okay, naga, Anda siap-siap saya kalahkan ye. Please jangan bergerak. Eh, sumpah paling kesel gua kalau misalnya ngebau dia ini terbang ini petakil. Oh, nice, kena. Nice. Oke, dia turun, kita harus mengelilinginya dulu supaya tidak kena sayapnya. Awas, tuh kan Enderman kena. Please jangan kena sayapnya. Jauh. Bisa meledakin gak ya? Woi, bisa kena damage. Oh, enak banget kita bisa meledak-meledakin doang ini mah. Makan nih, kita meledakin aja. Sakit. Please jangan. Aduh. No. Woi, gila, cok, tinggal setengah cok darah kita kabur, please. Woi, mau lari kemana Anda, cok? Sini. Nice, gila. Tembakan gue lumayan jitu juga ya. Oke, kita cicil lagi aja nih ya. Kita pakai ledakan kayak seru nih. Boom. Wah, enak banget cuy, sumpah. Lumayan sakit ini kalau kita pakai ledakan. Oke, pukulin terus. Nice, udah sekarat. Oke, ini dia ada sekarat. Kita bakalan dari belakang aja nih. Sumpah, jangan dari depan cuy. Nanti kena sepak, kita mati gaming. No, please. Dasar Anda naga laknat. Oke, kita ambil barang-barang dulu. Kita bakal bahas dendam nih, bro. Slow aja nih. Please jangan sepak gue lagi lah, cow, gue udah capek, cow. Aduh, please. Ayo, darahnya udah nggak ada itu ya. Satu tembakan lagi, please. Jangan bergerak. Hey, Enderman sana, cow, jangan gangguin gue, cow. Please. Sumpah dia jalannya ini cow beli kali kau gitu, anjir susah banget dikenain. Sini anda, jangan jauh. Nice. Finally, cow. Lah, kok dia masih bisa terbang sih? Let's go man. Okay, bro, kayaknya videonya segitu dulu. Okay guys, kayaknya video segitu dulu. Bagi kalian yang suka dengan video kali ini, kalian boleh like dan subscribe, dan kalian boleh komen untuk rekomendasi menurut kalian Minecraft challenge apalagi yang bisa gue lakukan selanjutnya. Okay guys, kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.